Kau sedang bablan maju dengan Kitra Seina. Kita hadapi dan jangan beri kesempatan dia mati ke Ajikuntak Saktinya. Kita harus membuat sedang bablan sini sampai dia kehilangan tenaga. Bisa saja Pasopati langsung direntangkan, tapi tidak kesatria kan? Kalau begitu, izinkan Kanda yang maju. Biar Anda saja yang maju, Romo. Hei, tunggu! Biarkan Kanda. Tapi kita perlu memulihkan kembali semangat dan rasa percaya diri dan Rupenda. Biarkan dia maju, Kanda. Baik. Kalian mundur! Perhatikan, kalau Sengkang Baplang mengeluarkan Aji Guntur Saketinya, jangan beri kesempatan. Kita harus kalahkan dia. Kapan kita mulai penyerangan? Nanti, di saat Sengkang Baplang matek Aji Guntur Saketinya. Giliran Sewo! Lebih baik kita satukan penyerangan. Iya, saya setuju itu. Iya. Tembungung Prabaswara, Katiwanda, kalian siapkan pasukan panah dari arah belakang dia dan pasukan tombak dari kiri dan kanannya. Gentur Sakete! Pandega, siapkan prajurit panah dari pintu dua. Baik, Tumenggung. Pasukan siap! Hujanlah! Fightinglah!
mereka menyatukan ajiannya. Kurang licik. Sengkang Baplang masih tetap ada. Maaf, Paman. Aku akan memusnahkan dia dengan ajian Renggak Kuno. Iya, lakukan. Silakan, Bu. Batu titian bintang-bintang, hancurkanlah Malwapati! Hancurkanlah Malwapati! Yeah! Yeah! Hujanlah! Lihat, Sengkang Baplang memiliki batu bintang di dadanya. Bahaya! Wirat, tunggu! Lihat! Hujanlah! Sengkang Baplang telah merubah ilmu dari hujan air menjadi hujan batu. Hujanlah! Maaf, Nyai Prabu. Izinkan Kanda meleburnya dengan ajian Triwitarma. Jangan. Jangan, Kanda. Batu bintang sudah ada di dalam dada Sengkang Baplang. Itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana dengan para Pasepati? Apakah... Dinda akan menunggu sampai dia menyemburkan batu bintangnya. Hujanlah! Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Silakan kalian mundur. Ya. Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Baplang harus dihancurkan, Bunda. Hancurkan Malwapati! Sengkang Baplang terselamatkan. Mudah-mudahan dia jera dan tidak